semangat. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Rizky Bilar kini kembali pada habitatnya sebagai artis peran. Dia kini sudah disibukkan dengan aksinya dengan peran di sinetron Cinta Nikita di SCTV. Tentu hal itu menjadikan dia sedikit berbeda karena tak biasanya, karena selama ini dia selalu bersama sang pujaan hati, Lesti Kejora. Masih lekat di benak kita semua drama musikal yang dipentaskan semalam, Kawal Sampai Halal, di mana Lesti dan Bilar mengungkapkan dan menyatukan hati dalam drama musikal tersebut. Namun di hari ini suasana berbeda dirasakan oleh Bilar karena tak bersama sang kekasih dan banyaknya skedul syuting Cinta Nikita. Ya, sebagai artis peran dia harus punya tanggung jawab untuk itu. Sehingga kebersamaannya dengan Lesti kini sudah berkurang. Tentunya di hari ini tak seperti biasa dia tak bersama sang kekasih ataupun sekedar menjenguknya, menatapnya sebentar. Terlihat Rizky Bilar kurang semangat melewati masa syuting, saat-saat syuting bersama rekan-rekannya. Tentu saja kerinduannya pada sang kekasih itulah yang menjadikan dia kurang bersemangat, hingga ada yang memberikan support dan semangat pada dirinya. Semangat. Walau dia telah diberikan semangat, namun nampak dengan jelas raut wajah dan mimiknya menandakan bahwa dia kurang bergairah melakukan proses syuting di hari ini. Apa karena dia masih belum minum vitamin ya guys ya? Vitaminnya masih belum ia minum. Tentu saja karena saban hari, tiap hari dia selalu bersama pujaan hatinya kemana-mana, selalu difasilitasi, termasuk ketika makan harus disuapin. Ya, tentu saat tak bersamanya dia merasakan kerinduan yang luar biasa. Ya, apapun yang dilakukan Bang Dwi, moga selalu dan bisa bersemangat walau tak bersama sang pujaan hati. Ya, demi segera memantaskan diri dan bisa halal di tahun 2021 tentunya. Itulah harapan dari kita dan tak henti-hentinya marilah kita selalu mendoakan, mengawal mereka berdua hingga halal. Seperti pesan yang tersirat dan tersurat dari drama musikal yang sudah dipentaskan semalam. Tentu kita menunggu apa yang dikatakan oleh Ramzi sebagai pembawa acara ketika itu, bahwa mereka harusnya pantas dan dipantaskan walau tidak di tahun ini. Endingnya bagaimana kita tunggu, karena mereka lah sebenarnya yang menjadi pemeran utama. Jadi bagi Bang Bi, semoga diberikan selalu keberkahan, kesehatan, dan tentunya entar habis syuting ya langsung cus ya hubungi si Dede ataupun ya mencuri-curi waktu di saat senggang untuk menghubungi sang pujaan hati. Ya ntar bisa kalau pingin disuapin ada Bang Moreno atau Bang Atlin yang siap menyuapin Bang Bi. Oke,
Itu saja bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini. Untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kebapaan dan keuangan tentang mereka berdua, andai pun tak bersama, selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat dan setiap waktu tanpa harus menunggu lama. Begitupun juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Patuhi protokol kesehatan untuk selalu pakai masker dan menjaga jarak. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.